Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye akbar di Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Anies yakin menang di provinsi tersebut pada 14 Februari mendatang. Tiba di Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Kamis pagi, Anies langsung menuju lokasi kampanye akbar di Gelanggang Olahraga Haji Agus Salim. Anies yakin menang di Sumatera Barat pada 14 Februari mendatang. Masyarakat Minang dimanapun berada itu selalu berada di dalam barisan progresif, selalu berada di barisan perubahan. Hari-hari ini makin terasa memang dibutuhkan di Indonesia. Kita ingin mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, di mana putra putri Minang adalah pendiri Republik ini dan mereka memiliki integritas yang tinggi, menjaga aturan main sehingga Republik yang didirikan bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi didirikan untuk surayat Indonesia.